pemerintah Kota Jakarta Utara mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Kota Jakarta Utara masa bakti 2018-2023 Jumat 25 Oktober 2019. Pengurus diminta menghadirkan inovasi pembaruan dalam kolaborasi membangun Jakarta Utara. Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan pengukuhan kepengurusan Karang Taruna tingkat kota ini merupakan suatu momentum kebangkitan pemuda Jakarta Utara. Dipercayainya pemuda mampu membawa pembaruan negeri seperti saat merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan terdahulu. Pengukuhan merujuk pada keputusan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 399 tahun 2018 tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara periode 2018-2023. Kemerdekaan Indonesia itu juga dipelopori oleh mereka, kaum muda. Pengukuhan ini akan menjadi daya dorong menghadirkan warna baru pemuda dalam wadah Karang Taruna Jakarta Utara, kata Sigit, usai pengukuhan kepengurusan Karang Taruna tingkat kota masa bakti 2018-2023 di Ruang Fathahillah Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat 25 Oktober 2019. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.